Gabekan. Kami minta perhatian para tamu undangan. Ibu-ibu yang sudah selesai, yang pernah sedikit. Coba sini lihat yang pernah saya bantuin dulu. Pakai narak, lanang, tamu undangan, mama di sini. Kalau dia mau minta sangat gue ini. Ayo harus. Siap-siap suhul padat. Pada angkat dulu poton kiri yang non dan bung eros letana. Gapan si kedi. Sekian dan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin saksi akad nikah kahim akumullah, acara prosesi akad nikah ijab dan kabul akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah.
jumlah satu gitu. Alim Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia telah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri supaya engkau cenderung rasa tentram kepadanya dan dijadikannya rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang menjalankan sunnahku, maka dia termasuk ke dalam golongan umatku. Dan barang siapa yang tidak mau menjalankan sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Shadaqallahul Azim. Acara prosesi akad nikah ijab dan kabul antara saudara kami Muhammad Nur Imanullah merupakan putra dari Bapak Muhammad Ali, Dusun Gres Bage Elen, Kelurahan Gres, Kecamatan Labuan Haji, yang akan mempersunting seorang wanita bernama Siti Maryam, merupakan putri tercinta dari Bapak Rehanun, Dusun Timba Ekep, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga. Pada hari ini, Kamis 20 Desember 2019 Masehi, dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Untuk mengambil barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Hakul Akbar. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat baik yang dari Timbukuro, Kelurahan Tanjung, demikian pula yang dari Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga. Kedua pula yang berbahagia, keluarga besar, kedua pula yang berbahagia pula singkatnya hadirin, hadirat yang seakad nikah, rahimahumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiri peristiwa yang sangat agung, yang sangat mulia, yakni prosesi akad nikah antara saudara Muhammad Nur Imanullah dengan Siti Maryam. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdua dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh dan salihah. Tak lupa pula kita akan salawat dan salam atas junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya nikah rahimakumullah, untuk dimaklumi bahwa persyaratan pernikahan bersama kedua mempelai telah didaftarkan di KUA Labuan Haji. Alhamdulillah tidak ada halangan untuk dilaksanakan pernikahannya dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Dan untuk dimaklumi oleh para saksi nikah bahwa wali nikah Siti Maryam adalah ayah kandungnya Ama Raihanun
dan mas kawin yang diminta adalah seperangkat bagian sholat dan 2 gram emas ya. Nah, untuk itu langsung saja mari kita mulai prosesi akad nikah, diawali dengan pembacaan khutbah nikah singkat sekaligus nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad, amma ba'du. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala halal nikah wa nadata ilaihi wa harram as-sitahu ada alaih. Fa qala ta'ala wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal sunnati falaysa minni. Kedua mempelai yang berbahagia, alhamdulillah tadi sama-sama kita di awal ya, awal acara Kori membacakan kita 2 ayat Al-Quran terkait dengan pernikahan. Yang pertama dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa kita diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepadanya, mengingat asal jati diri kita sebagai manusia. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari satu jiwa yaitu Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala istrinya, dan dari mereka berdua kita dilahirkan sedemikian banyak. Dari ujung barat sampai ujung timur manusia menyebar saat ini ya. Dan sekarang dengan pernikahan ini tali silaturahmi itu akan direkatkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pernikahan ini diharapkan kepada kedua pengantin untuk bisa menjaga hubungan baik itu dengan sebaik-baiknya. Karena namanya silaturahmi adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita jaga dan harus kita kokohkan. Dan mereka yang suka memutus tali silaturahmi itu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah, dikatakan mereka bersifat 3 kali syahadatain dan syawat. Langsung dibaca kedua mempelai sekaligus Bapak Wali ini. Kita sekaligus mari sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya pengantin perempuan Siti Maryam dipersilakan untuk mengucapkan perizinan untuk dinikahkan dengan Muhammad Nurimanullah. Langsung menyebutkan mas kawinnya, ucapannya bapak atau mami ini malam proses surah laga silang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ama di ini Bismillahirrahmanirrahim. Ama detika aku kanca Muhammad Nur Imanullah dengan seperangkat pakaian sholat dan emas
batu dan emas 2 gram di tunai. Ayo, si niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Imanullah. Ini kaitu kata anakku Muhammad Mas Syahinda keperangkat sholat Mas 2 gram Mas 2 gram dikasih Ki Maryam dengan Mas Kawin seperangkat patung sholat 2 gram emas dibayar tunai. Alhamdulillah, barakallah, barakallahu alaikum barakallahu 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 alhamdulillah, hadir nikah anda Muhammad Nur Imanullah dan Siti Maryam Langsah nih. Demikianlah agar kita sangat mudah nih. Bau rendah mulai sedih kita tuntun dan mulai si sulit lalu walinya. Lagu ya ngucapang nih. Itu nikah anda gajah anakku. Siapa mau joget-joget? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alai. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alai. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alai. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alai. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alai. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alai. Allahumma salli alai.
Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaih. Allahumma salli ala Muhammad. Selamat. Selamat atas pernikahan. Selamat, Pak. Mas Iwan, semangat terus. Selamat dong. Masuk video saya. Video nih. Kanan penane. Halo, sini apa? Terus.